together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Oh, ternyata macam ini cara bikin spaghetti. Baru tahu aku. Eh, kamu lagi baca buku resep ya? Iya nih. Itu buku mama aku loh. Iya, pinjem bentar, soalnya aku pengen nih cita-citaku mau jadi koki aja. Wah, bagus deh kalau cita-cita kamu ingin menjadi koki. Nanti, suatu saat nanti kalau kamu punya restoran sendiri, aku mau ya mampir ke restoran kamu. Dan pastinya aku mau cobain masakan kamu dong. Bolehlah, bolehlah. Ini aku lagi belajar dulu, ternyata bikin spaghetti segampang ini, woi, baru tahu aku. Lah, emang gampang. Aku juga udah pernah praktek bikin loh, bikin spaghetti enak. Oh ya, ajarin dong. Ya, aku sesuai sama resep yang ada di buku itu juga. Kalau kamu mau belajar, mendingan kamu ikutin aja yang ada di buku itu. Nanti rasanya tuh enak. Kayak mama aku tuh, mamaku kalau masak selalu lihat resep-resep dulu. Wah gitu ya, 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 ya. Ntar deh, tapi kan aku gak punya bukunya. Ya itu dipinjem dulu boleh kok. Emang gak apa-apa sama mama kamu? Gak apa-apa lah, nanti aku yang bilang. Wah boleh deh aku pinjam, 1 minggu ya. Jangankan 1 minggu, 1 bulan juga boleh. Enggak lah, kalau 1 bulan kelamaan. Kenapa enggak dikasih sekalian sama aku bukunya? bisa-bisa. Tapi kamu harus minta izin dulu sama mama aku. Ih, enggak ah, aku enggak berani, takut enggak dibolehin. Ah, yaudah deh, besok aku pinjam ya. Aku mau cobain nih bikin spagettinya. Oke, boleh. Seru banget nih filmnya. Cahaya, kamu lagi ngapain sih? Lah, kamu gak lihat dari tadi aku lagi nulis? Oh iya, aku lihat. Maksudnya kamu lagi tulis apa tuh? Serius banget sih. Ini loh, aku lagi bikin puisi aja. Wah, puisi? Coba lihat. Gak boleh, ini rahasia. Ih, pelit banget sih Cahaya. Lihat dikit aja gak boleh. Nggak boleh dong. Ya udah, kalau nggak boleh, mendingan aku lanjut nonton aja. Eh, semua teman-teman lagi pada sibuk-sibuk sendiri. Cahaya lagi bikin puisi sendiri. Tocha lagi baca buku. Meka juga sama lagi baca buku. Aku lagi nonton. Kalau kayak gini enaknya ngapain ya? Aku mau cari ide ah. Soalnya aku bosan. Aku pengen menemukan sesuatu yang baru. Apa ya? Wah, aku tahu, aku tahu. Mumpung ini lagi di rumah Tocha. Oke. Aku mau ngasih tahu ke Tocha ah. Tocha, kamu lagi baca buku ya? Serius banget sih. Iya nih Nat, kenapa? Kamu mau ikut gabung juga? Sini-sini. Enggak. Teman-teman, daripada kita kayak gini, masing-masing pada sibuk sendiri, gimana kalau kita piknik aja? Hah? Piknik? Lah, kalian semua kan lagi pada mau nginep di rumah aku. Masa nanti kita pergi piknik sih? Aku pengen. Lagian kita pikniknya di sini aja kok. Mumpung ini lagi di rumah Tocha, gimana kalau kita piknik di depan rumah? Terus nanti kita berasa kayak lagi berkemah di tepi pantai. Iya nggak teman-teman? Mumpung kita lagi kumpul nih di sini, kapan lagi? Ya nggak? Wah, ide yang bagus. Boleh deh, kita piknik di depan rumah aku. Mau. Boleh juga nih ide Nata. Yaudah deh, ini baca resep makanannya nanti lagi ah. Yaudah teman-teman, kalau gitu kita persiapan yuk.
Sebentar lagi bakalan gelap loh. Boleh, boleh, boleh. Mari kita persiapan camping di depan rumah. Oke teman-teman, jadi kita udah siap nih bawa alat-alat untuk perlengkapan camping. Yeay, pasti bakalan seru banget nih. Aduh. Ayo teman-teman, ayo, gak sabar nih. Berat tau, apalagi aku nih, berat banget tau. Semangat teman-teman. Camping, camping. Udah bawa-bawa makanan segala macam. di mana nih? Aduh, kok nyemplung sih? Di mana ya? Udah, kita susun-susun aja nih di sini. Nah. Terus di sini. Di mana lagi nih ya? Satunya di sini aja. Oke. Lagi. Nah, lanjut. Wuhuu, bisa duduk nih. Ini di sini. Ini makanannya taruh di sini aja dulu nih. Ini di sini. Nah, abis ini kita bikin api unggun nih teman-teman, biar hangat. Oke, kalau gitu kita siapin api unggunnya dulu ya. Tara, udah siap nih api unggunnya, kita tinggal nyalain aja. Wuhuy, udah kayak camping beneran nih teman-teman. Seru banget ya. Lah, kan emang ini lagi camping beneran. Emangnya ini camping bohongan apa? Ya juga ya. Bedanya kita campingnya di depan rumah aku aja. Biasanya kan kalau camping itu pasti jauh-jauh dari rumah. Tapi biarpun kayak gini juga seru kok. Ayo teman-teman, bentar ya, aku mau ambil sesuatu nih. Oke, cepet ya Cah. Oke deh. Kira-kira Tocha mau ambil apa ya? Entah, aku pun tak tahu. Ya kita lihat aja nanti. Siapa tahu Tocha emang membawa surprise. Itu yang kuharapkan. Paling enak kalau camping sambil bakar-bakar nih. Lihat nih teman-teman, aku bawa apa nih. Wah. Nah, kita bakar-bakar ya malam ini. Wih, keren. Tocha sama teman-temannya lagi pada ngapain sih? Kok kayaknya ramai banget? Wah, ternyata mereka semua lagi pada camping. Hey, lagi pada camping ya? Iya nih, Ma. Iya nih, Tante. Tante mau ikutan gak, Tante? Udah. Tante liatin kalian aja ya. Tante gak bisa nih kalau ikutan camping di sini. Nanti bisa-bisa Tante bisa masuk angin. Kan Tante udah tua, udah gak bisa kayak kalian lagi. Enggak lah, Ma. Mama itu masih muda tahu. Ikutan aja, Ma. Nanti biar bobonya bareng sama Tocha. Enggak. Mama takut dingin sama angin. Ih, Mama nih. Sama angin aja takut. Ya udah ya, kalian lanjutin aja ya bersenang-senang malam ini. Tante mau masuk dulu nih. Tante takut sama angin malam. Takutnya nanti masuk angin. Iya Tante, gak apa-apa kan Tante? Kita campingnya di depan rumah Tante. Gak apa-apa. Kalian santai aja ya. Anggap aja ini rumah kalian juga ya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau ada apa-apa bilang aja sama Tante. Iya Tante.
Tante masuk dulu ya. Cah, Mama masuk ya. Iya, Ma. Wah, mamanya Tocha baik banget ya. Punyaku udah matang nih. Punyaku belum. Nah, udah nih kayaknya. Jangan lama-lama, nanti gosong. Aku juga gak mau lama-lama nih. Harinya sudah tenggelam. Wah, malam ini bulannya bagus ya. Malam ini bulan purnama. Wah, enak banget. Aku mau cobain ini lagi deh. Ini aku mau cobain. Aku mau cobain ini deh. Kalau aku mau yang ini. Aku sama kayak Tocha. Mari kita makan. Teman-teman, kalian kenyang gak sih? Aku kenyang banget tahu. Aduh, sampai ini nih, perutnya sampai kayak penuh banget. Iya nih, aku juga nih. Udah malam banget nih teman-teman. Dingin lagi. Gimana kalau kita bobo nih? Yaudah yuk teman-teman, kita bobo sekarang aja. Ayo, ayo, ayo. Aku juga udah ngantuk nih. Hah, kebetulan aku ngantuk juga nih. Oke teman-teman, selamat tidur ya. Aku mau di tenda yang ini aja. Kalau aku mau yang ini. Yaudah, aku ini deh. Yah, aku yang paling pinggir di sini. Yaudah deh, nggak apa-apa. Teman-teman, selamat bobo ya. Good night.